Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua viewers. Selamat datang dan selamat datang kembali ke channel saya. So, pada kali ini saya akan tunjukkan lukisan yang telah di request lagi oleh rakan YouTuber. So, ini yang pertama ini adalah rakan Rostina Alam. So, dia merupakan salah satu daripada subscriber saya yang aktif di tempat dia, di channel dia dan juga aktif di tempat saya. Dia selalu datang melawat, mengomen saya punya video-video dan baru-baru ni dia telah menulis yang dia cakap dia menunggu dia punya lukisan lagi. Nasib baiklah dia komen sebab dia punya komen yang sebelum itu saya tidak jumpa di mana-mana. So, saya harap si Rostina suka dengan lukisan ini. Sekarang saya tengok dia punya subscriber sudah 829 orang. Tidak lama lagi akan mencapai 1K. Yeay, beri tepukan. So, selalunya dia buat video, dia berkolaborasi juga dengan beberapa rakan YouTuber dari kampung dia yang juga bukan kaleng-kaleng, yaitu ada juga si Tumatik di sana. So, kalau kamu ingin mensubscribe dia, boleh datang menonton video-video dan subscribe channel dia. So, saya harap Rostina suka dengan lukisan yang saya lukis ini. Saya ambil dia punya gambar rujukan ini pada video dia yang dia post apabila dia mau pergi ke kebun ke hari itu. So, saya ambil screenshot and then saya gunakan sebagai rujukan. So, saya sangat suka tengok senyuman dia di sini. Senyuman dia sangat sweet. Jadi itulah saya lukis yang ini. Saya harap dia tidak kesal. Dan apa namanya? Selamat berkarya, semoga maju jaya lagi. Terus tidak lama lagi kau akan mencapai 1K juga. Oke, okay, amin. Oke, okay, jangan lupa share video saya ini, oke? Okay? Ada chop lagi, ada lagi itu YouTube punya sini. Rostina Alam. Oke, tidak lama lagi kita masuk lagi ke lukisan yang kedua. Ya, ini dia. Lukisan kedua ini adalah dari rakan YouTube kita yang baru saja dia merequest. Tapi kenapa saya melukis sebab dia ini adalah orang yang pertama merequest, orang yang dari seberang yang pertama merequest untuk dilukis. So, dia adalah Petrus Petty. Petrus ini ada di mana-mana. Tidak apa-apa, Petrus ya, main-main saja, jangan kau marah. So, dia punya apa namanya? Dia ini dari East Nusa Tenggara Indonesia. Nusa Tenggara Indonesia. Oke, okay, konten dia dia baca puisi yang ada musical. And then ada juga dia membuat tutorial matematika dan juga video budaya yang ada di tempat dia. So, saya tengok ada satu video dia yang wah, tontonan dia itu 4.4K. Wow, beri tahan. Jadi kalau kamu mau pergi tengok dia punya apa namanya, dia punya video itu, kamu boleh melawat lah dia punya channel dan subscribe channel dia. Dan satu lagi, tadi saya sudah cakap kah, dia sudah mempunyai 2.06K subscriber, yeah, dan 116 video. So, selamat berkarya, apa namanya, Petrus, teruskan apa itu berkarya, teruskan membaca puisi-puisi kau yang sangat tengok bertenaga juga, dan semua puisi yang dia dia baca itu adalah hasil dia sendiri, hasil karya dia sendiri lah. Saya tengok begitu. Ada juga puisi yang dia baca dalam bahasa English, dan apalagi ya si Petrus nih. Saya mau cerita pasal saya melukis dia ini. Dua kali saya melukis dia ini, wajah dia ini. Satu kali itu macam sangat fail, so saya lukis lagi yang second time ini. So,
Saya first time melukis orang yang berambut krebo. Jadi satu pengalaman yang sangat bermakna lah untuk saya. Inilah first time saya melukis itu, macam mana melukis tuh rambut dia tuh. Susah juga melukis rambut Tony Petros. Tapi tidak apa, saya berusaha juga dan at least ada juga nampak-nampak ada krebo-krebo sedikit lah kan. So, saya harap kau tidak kisah. Saya harap ada persamaan mirip-mirip wajah-wajah yang saya lukis ini dengan wajah kau lah. Kalau dia tidak bagus atau tidak apa, saya minta maaf sangat-sangat. Okay, Petrus, jangan lupa untuk men-share video saya ini. Okay, kepada semua yang menonton, saya ucapkan terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video saya yang akan datang. Itu saja dari saya kali ini. Bye-bye.